Ada yang tahu aplikasi ini? Ya, Dugi Network ya. Ini semenjak tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya? Tanggal 7 itu sudah nggak bisa diapa-apain ini ya. Nggak bisa di mining, terus nggak ada informasi apapun. Sehingga semua pada gundah gulana. Ada informasi terbaru apa dari Dugi Network? Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Doge Network. Ini dibikin nyantai. Ini ada kejadian ya rekan-rekan, kemarin tuh di saat saya ngupload ya, kok pas itu ya, saya bikin kontennya itu kan tanggal 6 pagi ya, pagi jam 12 malam apa jam berapa, pokoknya malam lah, bahasa saya malam, tapi bahasa kalau sesuai jam pagi. Terus saya upload itu tanggal 6-nya itu siang atau sore itu ya, karena saya ada kegiatan, saya edit sebentar, saya uploadnya mungkin agak terlambat. Tapi pas setelah saya upload, nah, bahasnya saya waktu itu antara ada di Play Store atau tidak ya. Tapi yang penting bisa mining pada saat itu. Mak betunduk, itu tiba-tiba gak bisa diapa-apain Dugi Network. Gak bisa di mining. Informasi bang gak bisa, sudah gak bisa di mining bang. Bang gak ada di Play Store bang. Dan segala macamnya pokoknya lengkap ya. Saya akhirnya pas nyampe rumah, sekali lagi ya, nyampe rumah malam-malam ya. Ya, saya kan memang lebih banyak di lapangan ya. Saya lihat, iya ya, nggak bisa di mining. Ini nggak berputar bos, nggak berputar sama sekali. Kalau diklik itu apa tulisannya bahasa Inggris segala macam itu. Akhirnya ya sudah, saya cek di Telegramnya itu masih belum ada informasi apapun. Terus agak malam lagi baru muncul di Telegramnya ada informasi yang kurang lebih seperti ini ya. Kita langsung cek aja ya di sini ya. Ngeceknya di sini ya. Rekan-rekan bisa ngeceknya di sini karena memang Doge Network ini sekali lagi tidak ada sosmednya sampai sekarang. Yang saya tahu loh ya, belum ada sosmednya, baik itu Facebook, Instagram maupun apa ya, Twitter. Atau apa ya, biasanya untuk aplikasi-aplikasi yang promo mesti ada itu enggak ada di sini. Yang ada cuman Telegram di sini yang klik. Terus kita lihat di sini white paper-nya, kita klik. Nah, di sini muncul ini Telegram-nya, kita klik. Nah, setelah ada informasi itu dari rekan-rekan, akhirnya saya langsung melihat Telegram-nya lagi. Saya informasikan pertama kan ada informasi di tanggal 3 dan tanggal 4 saja. Karena waktu itu saya ngomongnya kan rekamannya tanggal 5. Terus saya pas ngupload di tanggal 6 itu belum ada informasi apa-apa. Nah, ternyata tanggal 6-nya ini langsung ada informasi ini setelah saya upload ya. Nah, teman-teman sudah nggak bisa mining lagi kecuali yang bisa yang sisa-sisa mining sebelumnya ya. Itu masih bisa mining sedikit-sedikit. Yang lain sudah tidak bisa mining dan ada informasi ini, saya tunggu ya. Karena informasinya seperti ini. Seperti ini ya. Ini kurang lebih ini kita tunggu 2 sampai 3 hari lagi ya. Kalau dihitung dari tanggal 6 bisa jadi tanggal 9, bisa jadi tanggal 10 kan gitu ya. Karena dihitung tanggal 6-nya berarti kan 7, 8, 9, 10 ya. 7, 8, 9 ya. Kalau 9 ini oke 3 hari langsung habis itu tambahin 10 ya. Hari ke berikutnya kayak gitu ya. Sedangkan kemarin sudah tanggal 11, sudah tanggal 12. Ini nggak ada informasi apapun ya. Dan di Play Store juga tidak ada informasi apapun. Kita cek ya di Play Store ya. Kita coba cek di Play Store, kita ketik Doge Network, kita klik di sini, nggak ada yang muncul seperti aplikasi kita sebelumnya itu ya, nggak ada yang muncul, logo-logonya nggak ada yang muncul ya, nggak ada yang muncul, semua Doge yang lain. Nah ya,
Terus kemarin kalau nggak salah tanggal 11 atau tanggal 12 itu ada yang bilang, "Bang, ini scam, Bang. Sudah scam ini, Bang. Sudah apa, Bang?" gitu ya. "Sudah saya hapus, Bang." Ya, saya masih melihat aja, melihat perkembangan di sini ya. Cuma ini sudah melewati tanggal 12 dan tanggal 13. Seperti biasa ya saya, kalau sudah scam nggak akan saya bahas. Nggak akan saya bahas, maksudnya itu kalau sudah tidak ada di peredaran apa yang mau dibahas ya. Itu cuma informasikan di video saya yang terakhir, biasanya saya ikut komen-komen gitu aja ya. Ada beberapa informasi dari rekan-rekan ya saya ikut komen ya. Seperti itu ya. Terus ini ya, ada yang komen, "Bang, itu websitenya sudah tidak bisa dibuka, white papernya sudah tidak bisa dibuka. Kemarin memang saya waktu cek itu memang tidak bisa dibuka." Kita coba lihat ya, white paper bisa dibuka apa enggak ini? Masih belum bisa dibuka ya, tidak ditemukan ya, tidak ditemukan. Seperti ini dari white papernya. Kita coba nge-reviewnya apa adanya aja ya. Kita klik yang website sekarang, bisa dibuka apa enggak? Kita cek. Nah, di sini memang tidak nampak apa-apa, cuman di muncul ya, di websitenya muncul ya jaringan Doge. Terakhir diubah ukuran keterangannya itu di tanggal 10/9/2021 ya, ada jamnya, jam 11. Terus kemudian di tanggal 7/1/2022. Nah, ya, jam 9.46. Dan terakhir, ini kalau kemarin yang katanya enggak bisa dibuka itu, saya baca ini tanggal 7/1/2020. Nah, sekarang di saat ini, sekarang tanggal 13 ya. Di sini ada tulisannya tanggal 13/1/2022 jam 4.53. Nah, ini informasinya. Enggak ada informasi apapun di sini yang bisa kita baca-baca, tidak ada. Ya, yang jelas menurut saya informasinya sementara ini yang bisa untuk kita lihat ya di sini aja, ya di sini aja, di Telegramnya aja. Jadi saya sampaikan di video saya yang terakhir, ini informasi di tanggal 6 kemarin terakhir. Jadi informasinya seperti itu. Saat ini kita hanya memegang informasi di tanggal 6 yang terakhir di apa ya, Telegramnya Doge Network. Kita disuruh nunggu 2-3 hari. Kalau sudah nggak ada ya, ya sudah, pikiran saya kayak gitu ya. Tapi aplikasinya nggak saya hapus, bos. Aplikasinya nggak saya hapus. Apa ya, menunggu lah ya, namanya menunggu ya, kita menunggu. Terus barangkali ini ada kesempatan untuk wow ya, itu kan rezeki kita ya. Seperti yang saya sampaikan di apa ya, konten-konten saya sebelumnya tentang Doge Network atau tentang aplikasi yang lain, kita ini tidak ada yang tahu, tidak ada yang menjamin aplikasi apapun bakalan sukses ke depannya, nggak ada yang jamin ya. Dan kita juga nggak tahu bahwa aplikasi tersebut ternyata sukses atau ternyata aplikasi tersebut nggak terbukti membayar atau gagal atau hancur ya, ibaratnya ya, bahasa teman-teman tuh antara naga dan abu ya, kayak gitu. Kalau naga ya rezeki kita, kalau abu ya sudah, namanya aja kita bentuk ikhtiar ya, usaha dan berdoa, kayak gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke Doge biar tidak terlalu panjang ya. Tiba-tiba Mak Betunduk ya, tadi siang saya ada notif ya di handphone saya, biasa notif tik. Loh, kok ada logonya Doge, mining Anda sudah habis, jam mining Anda sudah habis. Saya buka, klik, ternyata loh bisa berputar ya. Maksudnya apa, bisa di tap dan bisa melakukan mining dia ya. Ini kalau rekan-rekan yang tak tahu ya, berputar maksudnya ini kok berputar-putar ini Doge-nya, Bang. Iya, ini namanya mining ya, dia melakukan miningnya itu berputar gini. Ya sudah, saya tap aja, klik, bisa berputar. Akhirnya saya coba ya. Saya nggak pernah apa itu nginvite teman-teman yang tidak aktif, saya biarin, biasanya saya biarin. Terus saya coba klik di sini untuk ngumumkan aja sebenarnya. Saya di jalan ini ya, perjalanan dari Surabaya ke Malang ya, tadi siang ya. Saya lihat di tim ini ternyata tadi banyak yang tidak aktif tadi ya. Akhirnya saya ping satu-satu nih, semua saya ping satu-satu ya. Barangkali masih mau mengaktifkan ya, tapi ternyata lama. Karena lama akhirnya mau nggak mau setelah nyampe di Malang ini ya, saya barusan nyampe Malang ini jam 8 malam ya. Akhirnya saya coba buatkan video kecil-kecilan. Akhirnya saya buatkan video tentang bahwa Doge ini bisa di mining, tapi ya sekali lagi masih belum ada di Play Store. Kedepannya kayak gimana? Ya kita nggak tahu, kita lihat aja nanti ya.
Nah, gitu ya rekan-rekan, informasi singkat ini. Bagi Anda yang terlanjur menghapus, terlanjur dihapus tuh G-Networknya kemarin, ya ditunggu aja ya. Barangkali nanti ada informasi terupdate ya. Ini sebenarnya saya nggak mau bikin video ya, karena apa ya, banyak yang tanya, bang Dukinya bisa bang, bang Dukinya bisa. Oh iya, maksud saya itu saya mau up itu dikala Duki Network itu bisa dan ada di Play Store lagi. Ternyata banyak yang komen kayak gitu, daripada saya jelaskan satu persatu, saya nyatakan untuk saat ini Duki Network ini sudah bisa di mining, tapi masih belum ada di Play Store. Otomatis Anda dan saya masih belum bisa berbagi link ya. Kalau berbagi link otomatis ya nggak bisa dibuka. Tapi tetap di deskripsi video saya ini saya siapkan linknya. Barangkali Anda yang baru menonton video ini, ternyata pendaftaran Duki Network sudah bisa lagi, sudah normal lagi, ada di Play Store. Ya sudah, tinggal klik linknya aja gitu bosku ya. Nah, gitu ya rekan-rekan, ini mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya ya, buat semuanya para pengguna aplikasi apa ya, Duki Network ya, yang masih mau menunggu ya. Kita menunggu ini ya, menunggu responnya gimana Duki Network, karena kan kalau secara teori, wah Duki Network ini kalau bisa di apa ya, di withdraw ya, kita rata-rata semua pada panen bos. Ya kita tunggu aja, kita bikin nyantai ya, nggak usah gerusa-gerusu, nggak usah apa ya, buru-buru dibikin nyantai. Nanti kalau memang sudah rezeki kita, Duki Network ini memang proyeknya sukses, ya sudah, ya kita bersyukur. Kalau ternyata proyek Duki Network ini gagal, ya sudah, kita juga harus bersyukur, karena itu bagian daripada proses yang kita lalui bersama. Gitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Yang paling bercotot ini, salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.